Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin al-mujtaba al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu waqtadu bihi qawlan wa fi'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa'allimna 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Segenap jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus segenap tamir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, mudarrisat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia Masjid Al-Hikmah yang sangat kita agungkan tentunya karena salah satu tempat yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya sebagai tempat rahmat dan keberkahan di dalamnya, bahkan kita menjadikannya setiap saat sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini tentu kita gembira dengan segala janji, kegembiraan, kesenangan yang Allah janjikan untuk kita semua. Taqabbalallah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak ibu saudara sekalian, sebagai istiqamah mudawamah kita, kajian kita malam hari ini tazkiyatun nafs, melanjutkan kajian sebelumnya sebagian ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibahas ayat Allah tabaraka wa taala berkenaan dengan penjelasan sebelumnya. Pada saat itu perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik, ya, masih ingat barangkali pembahasannya begitu sekian banyak, bahkan dikatakan itu sabda Nabi, penjelasan Nabi, su'ila Rasulullah anil mukmini wal munafik. Nabi pernah ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Itu sudah kita kaji bersama perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang terakhir dibahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 67 dan seterusnya, ketika Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Orang-orang munafik itu laki-laki atau perempuan. Munafiqun laki-laki, orang-orang munafik laki-laki. Wal munafiqat, orang munafik perempuan. Padahal seandainya disebut laki-laki saja itu perempuan ikut, Pak. Tapi di sini lebih jelas, lebih kuatnya lagi, laki dan perempuannya disebut oleh Allah. Ba'dhum min ba'd. Memang sebagian mereka itu saling melindungi antara sebagian yang lain. Ba'dhum min ba'd. Sebagian mereka memang bersatu dengan sebagian yang lain, sama-sama munafiknya. Nah, ini hadirin rahimakumullah yang mari kita saling berpesan di antara kita supaya kita hati-hati. Karena kadang-kadang orang-orang munafik itu lembut sekali, halus, Pak. Kita tidak tahu sebenarnya dia munafik atau tidak, tapi ternyata dia
berbuat sesuatu yang membahayakan bagi kita, apalagi kita kaum muslimin. Ya, lembut sekali dengan apa yang dia lakukan, dengan makar-makarnya, dengan tipu dayanya. Dan banyak orang terperangkap dengan tipu dayanya. Banyak orang tertipu dengan dia. Ya, ini mari kita saling berpesan, hati-hati saudara sekalian, rahimakumullah. Lalu kesukaan mereka, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, mereka itu suka memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Yang baik-baik dilarang, yang mungkar diperintahkan. Ya, kalau orang munafik ya kayak gitu sukanya. Namanya orang munafik, ya kita maklum semua. Ya, berbeda dengan orang-orang mukmin. Wal mu'minuna al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kalau orang beriman pada Allah. Mereka juga saling melindungi satu sama lainnya. Saling kasih, saling sayang, saling bantu, saling tolong, ya seperti sekarang ini, Pak. Ya, namun kesukaan orang-orang mukmin itu yaitu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Sedangkan orang munafik ya sebaliknya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang disuruh, yang diajak, yang didorong itu kemungkaran-kemungkaran, sedangkan dia melarang yang baik-baik, yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggamkan tangan mereka. Wah, ini kalau mau dimaknai silakan, wallahualam. Apa maksudnya orang menggenggamkan tangan itu? Iya, begitu semangatnya orang kalau udah menggenggamkan tangan itu, apa artinya itu? Hah? Kesungguhan mereka, betul tidak? Wah, dikatakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahsyat kadang-kadang tipu daya orang munafik itu, enggak kena dari begini, kena dari yang lain. Begini enggak kena, cari lagi cara yang lain. Dan mereka tidak akan pernah bosan. Karena mereka itu bersama syaitan-syaitan yang memang tidak akan pernah bosan untuk berbuat kerusakan itu. Wa yaqbiduna aydiyahum, ya termasuk orang menggenggamkan tangan itu, tidak melepaskan tangan itu, ya mereka kikir, pelit dengan kebaikan. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu biasa melupakan Allah, dan akhirnya Allah melupakan mereka. Ya, mereka lupa kepada Allah, enggak mau ingat Allah, dianjurkan kembali kepada jalan yang benar, enggak mau. Mereka melupakan Allah, akhirnya nasiyah. Ya, nasiyahum, Allah lupa kepada mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sedangkan orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik. Lalu ayat berikutnya Allah berjanji, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannama khalidina fiha. Yang dijanjikan oleh Allah kepada munafik laki atau perempuan itu adalah api neraka jahannam. Ya, api neraka jahannam. Nah, ini yang akan banyak dibahas oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali dengan kitabnya ini. Hiya hasbuhum khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Allah na'udzubillah min dhalik. Hiya hasbuhum, ya udah, neraka jahannam itu cukup untuk tempat tinggal mereka. Wala'anahumullah, dan bukan cuma tinggal begitu saja, tapi sambil tinggal di neraka itu laknat Allah. La'anahumullah walahum adabun muqim, walahum adabun muqim, bagi mereka adalah ya, azab yang kekal. Ya Allah. Atau mungkin seperti dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 140 itu, ketika Allah berfirman, innal munafiqina fid,
innallaha jami'ul munafiqina wal kuf wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir itu di neraka jahannam itu bersamaan atau jami'a bersama-sama. Bahkan menurut sebagian ulama, ya, lebih parah orang-orang munafik, Pak. Kejahatannya itu sebenarnya lebih parah orang munafik daripada orang-orang kafir asli. Karena orang munafik itu pura-pura baik padahal tidak baik. Dan dia sebenarnya tahu dengan kebaikan, cuman tidak mau dengan kebaikan itu. Lah kalau orang-orang kafir bisa jadi memang tidak tahu dengan kebaikan, Pak. Jadi mereka tidak baik itu karena memang tidak tahu dengan kebaikan. Nah kalau ada orang semacam itu ya lebih mendingan daripada orang yang tahu tentang kebaikan tapi ditolak itu kebaikan itu. Yaitulah orang-orang munafik. Makanya pantas diancam oleh Allah fid darkil asfal. Di keraknya api neraka paling bawah ya. Artinya menunjukkan itu sulitnya zuhziha anin nar, tidak ada jalan lagi untuk bebas keluar dari neraka itu, tidak bisa. Ya. Ka, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suatu riwayat waja'a fil khabar, dalam suatu riwayat diceritakan anna Jibril alaihi salam, anna Jibril alaihi salam, sungguhnya malaikat Jibril alaihi salam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril itu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, meminta pada malaikat Jibril, ya Jibril siflian nar wa harraha. Malaikat Jibril, ceritakan kepadaku tentang api neraka dan panasnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku tentang api neraka dan panasnya, panasnya api neraka. Faqala, malaikat Jibril menjawab, innallaha azza wa jalla khalaqan nar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api neraka itu, fa auqadaha alfa amin hatta ihmarat. Dihidupkan, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun, hatta ihmarat, sampai api itu memerah. Begitu ya penjelasannya di sini, Pak. Sampai api neraka itu memerah. Thumma awqadaha alfa amin. Kemudian masih terus dihidupkan oleh Allah, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun lagi. Hatta ibyaddat, sampai berubah warnanya menjadi putih. Apinya itu menjadi api putih. Mungkin kita enggak pernah dengar, enggak pernah lihat ya. Kalau api agak memerah itu mungkin ada, Pak. Kuning memerah. Tapi kalau putih-putih ya. Nah, ya, tapi pernah begitu setelah 1000 tahun dinyalakan lagi dari merah tadi itu. Tsumma auqadaha alfa amin hatta iswaddat. Kemudian dinyalakan terus 1000 tahun lagi sampai menghitam. Oh. Ya, dari warna putih 1000 tahun lagi, 1000 tahun. Bayangkan. Sampai dia menghitam. Fahiya sauda'un mudhlimah. Makanya api neraka itu sauda, bukan cuman aswad. Aswad itu hitam, tapi kalau sauda itu hitam kelam, gelap, mudhlimah dan gelap. Ya. Saking panasnya api itu. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya. Lalu kata mereka Jibril, demi yang dia Allah telah mengutus engkau dengan benar menjadi nabi. Lau anna thawban min thiyabi ahli nar. Andai kata satu pakaian dari pakaian ahli neraka, zahara li ahli al-ardi, ditampakkan oleh Allah di muka bumi ini, ya, satu baju saja
diturunkan ke muka bumi ini, lamatu jami'a, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini, Pak. Lamatu jami'a, mati semuanya. Ya manusia, ya binatang, semua makhluk hidup itu mati semua. Ya lamatu, kebakar seluruhnya. Nah, itu kalau pakaian saja, dia neraka itu dikeluarkan ke dunia ini, ke bumi ini. Zahara li ahli al-ardi walau anna dalwan min syarabiha subba ala ma'il ardi jami'an laqatala man dhaqahu. Andai kata satu ciduk, satu ember kecil, ya satu ciduk itu dari minuman ahli neraka, minuman neraka itu dituangkan ke seluruh air di bumi ini, dicampur dengan seluruh air di bumi ini jami'an seluruhnya, laqatala man dhaqahu, setiap orang mencicipi sedikit saja air itu akan segera dia mati. Dia man, orang dhaqa, dhaqa yang mencicipi, berarti kan dhaq itu kan sedikit sekali, ada orang meminumnya mati, Pak. Artinya apa? Berarti begitu dicampur adukkan satu ciduk air neraka, minuman neraka itu ke air seluruhnya di dunia, berapa banyak laut, lautan itu akan menjadi air racun seluruhnya yang mematikan, yang luar biasa. Nah, sifat neraka itu begitu, kata cerita malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau anna dhira'an min as-silsilati alladhi dzakarha Allah taala biqaulihi fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'a. Andai kata satu hasta, as-silsilah, apa itu? Silsilah itu ini apa? Rantai, ya. Jadi rantai-rantai di neraka itu kalau satu hasta saja dikeluarkan ke dunia, yang Allah bercerita dalam Al-Qur'an di surah Al-Haqqah ayat 32, ketika Allah berfirman fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'a. Dari setiap satu rantai itu dzar'uha, ya satu hastanya itu sebenarnya 70 dhira'a, 70 hasta. Ya Allah, ya Rabb, itu rantai neraka. Kullu dhira'in tuluhu minal masyriqi ilal maghrib. Setiap satu hastanya itu panjangnya dari masyrik sampai maghrib. Dari arah ujung paling timur sampai ke ujung paling barat bumi, atau terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, minal masyriqi ilal maghrib, itu rantai-rantai neraka itu. Walau wada'a ala jibali dunya ladzabat. Andai kata satu mata rantai saja, satu mata rantai itu diletakkan ke seluruh gunung di dunia, akan hancur terbakar seluruhnya. Walau anna rajulan dakhara an-nar thumma akhraja minha lamata ahlul ardi min natni rihih. Tuh malaikat Jibril, andai kata seorang saja, satu orang saja yang sudah pernah di neraka itu, misalnya pernah dimasukkan ke neraka, kemudian dia dikeluarkan ke dunia ini, ke bumi ini, maka lamata ahlul ardi, ahli bumi ini akan mati seluruhnya karena saking busuknya bau satu orang tersebut, menyebabkan semua orang itu mati. Nah, ini cerita malaikat Jibril kepada Nabi tentang sifat neraka itu. Wasa'ala sallallahu alaihi wasallam Jibril. Malaikat Jibril, Nabi SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli abwaba jahannam ahiyaka abwabina hadihi. Ceritakan kepadaku wahai Jibril, bagaimana pintu-pintu neraka jahannam itu, pintu-pintu neraka itu, apa dia seperti pintu-pintu kita? Ka abwabina hadihi. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, la, tidak wahai Rasulullah.
walakinnaha tibaqun atau tubbaqun, tetapi dia itu adalah bertingkat-tingkat. Ba'duha asfala min ba'din, sebagian itu ya lebih rendah dengan sebagian yang lain, ya lebih tinggi dari bagian yang lain. Minal bab ilal bab masiratu sab'ina sana, dari pintu ke pintu itu perjalanan 70 tahun. Kullu babin minha ashaddu harra, di setiap satu pintu satu tingkat itu ya berbeda panasnya atau sangat panasnya. Minal ladzi yali, daripada berikutnya, bisa ba'ina dhafa 70 kali lipat. Jadi neraka ini panasnya sudah semacam tadi, tempat lagi lebih panas lagi, berikutnya lagi lebih panas lagi, berlipat 70 kali lipat. Wa sa'alahu aidha, kemudian beliau bertanya juga, an sukkani hadhil abwab, siapa yang akan masuk dari pintu-pintu itu, yang akan menempati tingkatan-tingkatan neraka itu. Mereka Jibril masih menceritakan lagi, ya faqala ammal asfal fa fihil munafiqun wasmuhul hawiyah. Nah, neraka paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik, yang disebut neraka hawiyah. Oh ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oh, itu ternyata orang munafik, tempat orang munafik hawiyah ini, Pak. Namanya sih bagus ya, hawiyah. Ya, kedengarannya itu, Pak. Hawiyah itu, bahkan itu kalau dibuat nama orang itu kayak bagus itu ya. Orang perempuan namanya Siti Hawiyah gitu. Ah, cakep itu, Pak, itu. Kedengarannya. Tapi jangan sampai buat nama orang dah. Kenapa? Karena ternyata dia nama neraka. Jangan Hamiyah, Hawiyah, Utamah, itu bagus semua itu kedengarannya itu. Kayak Aisyah, Fatimah, Thayyibah, itu kan ya. Kan mirip-mirip dengan begitu, pakai tak marbuto semua belakangnya. Ya kita harus milih-milih, harus tahu artinya juga kalau mau buat nama. Iya. Nah, anak pertama perempuan dikasih nama Siti Hawiyah. Ya bapaknya kemana-mana disebut Pak Hawiyah. Bapaknya Hawiyah, betul tidak? Enggak taunya bapaknya neraka, ya Allah ya. Itu Hawiyah. Ternyata tempatnya orang-orang munafik, yang dalilnya An-Nisa 145 itu. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Itu pintu yang pertama. Yang paling bawah, wal babu tsani, pintu yang kedua, fihil musyrikun, yang masuk di situ orang-orang musyrik. Ah, masuk ke neraka berikutnya orang musyrik. Wasmuhul jahim, namanya neraka jahim. Wal babu salis, yang ketiga, fihi sabiun, wasmuhu saqar, adalah orang-orang as-sabiun. Sembahan mereka itu bukan lagi seperti kita, termasuk orang-orang yang ninggalin sholat. Karena ayatnya dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian berada di neraka saqar? Mereka menjawab, ya kami dulu tidak sholat. Lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat. Hadirin rahimakumullah, banyak ulama menafsirkan ayat ini, lam naku minal musallin itu ada orang sholat tapi tidak dihitung sholat. Nah ini yang takut ini kita ini. Ya Allah, na'udzubillah. Ya kita ini orang sholat semua, tapi dianggap enggak ini sholat kita ini, Pak. Nah, kalau sampai sholat itu tidak dianggap, wah, jangan-jangan merasakan masih mampir di klaster saqar ini, Pak. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah itu ya. Wal babur rabi, yang keempat, fihi iblis alaihi laknah. Oh, yang keempat ini adalah ya pintu keempat, tingkatan keempat itu tempatnya iblis. Cerita malaikat Jibril, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang gampang ikut iblis. Iblis dan pengikutnya, iblis dan pendukungnya, iblis dan pembelanya.
iblis-iblis dan pemilih-pemilihnya. Ya, habis memilih iblis ya ikut ya, Pak. Ya. Wasmuhu ladha. Ah, itu neraka ladha. Wal babul khamis, yang kelima. Fihil yahud. Oh, itu tempatnya orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, yang benci dengan Islam. Ya, yang menghancurkan banyak agama-agama Allah. Mereka tidak suka. Oh, ternyata itu tempat pintu kelima dari neraka ini, tingkatan kelima itu orang-orang Yahudi. Wasmuhul Hutamah. Oh, neraka Hutamah ya. Wa ma adraka mal Hutamah. Gimana? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Jadi hutamah itu narullahil muqadah, api yang dinyalakan terus oleh Allah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida. Panasnya itu sampai ke dalam afida itu ya, ke dalam kita, bagian dalam kita, Pak. Bukan cuma terbakar luar-luarnya saja. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah ya. Hutamah ternyata nerakanya orang-orang Yahudi. Ya, mereka yang sekarang memerangi kaum muslimin di Palestina ya, ini disiapin ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan menempati klaster namanya Hutamah. Ya. Ya, kelima neraka Hutamah yang tempat mereka itu orang-orang Yahudi. Ya, dimanapun, bukan berarti negara Yahudi, negara Israel, ya dimanapun. Ya. Wasawal babu sadis. Yang keenam, fihi Nasara wasmuhu As-Sa'ir. Itu tempatnya orang-orang Nasrani yang mereka menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi-Yahudi yang menolak kebenaran dari Allah. Hutamah. Nasrani-Nasrani yang menolak kebenaran dari Allah, tempatnya Sa'ir. Neraka Sa'ir. Wa yasla Sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, mereka akan dilemparkan ke neraka Sa'ir itu. Itu orang-orang Nasrani cerita Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kecuali Yahudi dan Nasrani yang menerima kebenaran dari Allah. Banyak orang-orang Yahudi Nasrani itu yang menerima kebenaran dari Allah. Mereka itu beriman kepada Allah. Sejak Nabi Allah Musa alaihi salam ya. Ya, sampai saat ini, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Thumma amsaka Jibril alaihi salam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keenam ini Malaikat Jibril berhenti ceritanya. Enggak cerita lagi kepada Nabi. Padahal ada tujuh. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tanya. Lima lam tukhbirni an sukanil babis sabi'. Ya Jibril, kenapa kau tidak ceritakan kepadaku penghuni neraka dari pintu ketujuh itu? Faqala ya Jibril, faqala ya Muhammad. Maka Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, la tas'alni anhu. Jangan engkau bertanya itu kepadaku. Faqala lahu. Maka Nabi SAW masih terus saja bertanya pada Malaikat Jibril, akhbirni anhu, akhbirni anhu. Tidak, wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang tingkatan yang ketujuh ini. Faqala, maka akhirnya Malaikat Jibril pun menceritakan, fihi ahlul kabairi min ummatik. Di neraka yang pintu ketujuh itu adalah tempat umatmu yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, kabair di sini, Pak. Min ummatikal ladina matu walam yatubu. Yang mereka itu mati tidak taubat.
Mereka itu sampai meninggal dunia tidak tobat dari dosa besarnya itu. Tapi kalau tobat ya tidak. Ya, karena dikatakan di sini alladzina matu walam yatubu. Kalau kita sampai meninggal itu tidak tobat umat Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika diceritakan begini, jangan kita terus memahami, mukmullah. Ya, itu kan orang-orang yang melakukan dosa besar. Berarti dosa kecil enggak dong? Nah, ini hati-hati itu. Dosa besar itu bukan semata-mata dosanya yang besar ini dilakukan. Dosa kecil kalau dikumpulin lama-lama jadi iya, jadi besar. Ya. Ya. Jadi tidak dikatakan orang yang terus-menerus berdosa kalau dia istighfar, dan tidak dikatakan dosa kecil kalau terus-menerus akan menjadi besar. Ya. Ma asarra man istaghfara. Ya. Waruwiya, masih belum ya Isya ya. Lamma nazala qauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Setelah Allah turunkan ayatnya dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71, tidak akan ada satupun manusia dari kalian semua, kata Allah, illa wariduha, kecuali pasti seluruhnya melewati lautan neraka ini. Semua lewat di atas neraka itu. Kana dhalika hatman maqdiya, itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ishtadda khaufuhu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril cerita semacam itu, dan setelah ayat ini diturunkan, baka bukaan syadida. Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya. Sangat mengkhawatirkan umatnya. Maka Nabi menangis sejadi-jadinya menangis, bukaan syadida. Ya, fal arifu billah wa bi syiddati satwatihi wa qahri yakhafuhu khaufan syadida. Juga demikian orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tahu tentang siapa Allah yang sebenarnya dengan menciptakan neraka yang semacam itu. Dan Allah pasti maha kuasa untuk memaksa siapapun untuk masuk neraka itu dengan sebab-sebabnya dan kehendaknya. Maka orang yang tahu betul semacam itu, ya khaufuhu khaufan syadida, pasti dia merasa takut dengan rasa takut yang tinggi. Wa yabki ala nafsih, mereka pasti gampang menangis terhadap dirinya. Ya. Wa tafrituhu qabla an yara hadhihi syada'id wa yu'ayinu hadhihi daril mukhawifah. Dan mereka pasti akan terus-menerus memikirkan, teringat akan tempat tinggal hadhihil maw yang sangat menakutkan ini. Wa qabla an tantahikal astar, dan sebelum penutup penghalang itu dirobek, ya, dirusak. Wa yu'radu 'alal muntaqimil jabbar, dan nanti akan ditampakkan di hadapan Allah dihadirkan di hadapan Allah yang maha muntaqim, yang maha memaksa. Wa yu'maru bihi ilan nar, dan bagaimana kalau memang Allah Subhanahu wa taala nanti memaksa kita itu supaya tetap merasakan neraka itu. Fa kam min syaikhin yunadi fin nar, dikatakan berapa banyak orang-orang yang sudah usianya tua tapi ternyata masih dipanggil di tengah-tengah api neraka. Wa syaibata, dengan panggilan wa syaibata, wahai orang yang sudah ubanan. Wa syaibata itu artinya orang yang sudah ubanan, artinya sudah usianya sudah tua. Kenapa engkau sampai tua, sampai ubanan tapi masih melakukan neraka, ya, amalan-amalan neraka itu dipanggil demikian di tengah neraka itu. Tapi sebaliknya, wa kam min syabbin yunadi finnar wa syababa, berapa banyak orang yang usianya muda akan dipanggil juga nanti di tengah api neraka, wa syababa, hey pemuda-pemuda,
ahli neraka. Ya Allah, ya Rabb. Mau tua, mau muda, ya. Wa kam min imra'atin fin nari tunadi wa fadhihata. Pun juga demikian. Perempuan-perempuan cantik-cantik itu, perempuan-perempuan itu nanti ada yang dipanggil di tengah-tengah neraka. Wa fadhihata. Aduhai perempuan-perempuan yang fadhihata. Fadhihata artinya mereka menampakkan auratnya di dunia. Mereka menampakkan pelanggaran-pelanggarannya di dunia. Nah, dipanggil semacam itu. Ada laki, ada orang laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. Waqad sawadat wujuhuhum wa ajsaduhum. Sementara tubuh mereka itu sudah menghitam. Wajah dan tubuh mereka itu sudah menghitam. Menghitam maksudnya ya, kalau bahasa kitanya angus, Pak, ya. Apa namanya? Geseng. Ya, tapi mereka hidup. Kalau sekarang dibakar sampai angus, sampai geseng itu kan mati kalau kita sekarang di dunia, ya. Dan di sana enggak ada mati lagi. Wa kasarat duhuruhum. Mereka sudah pecah, sudah belah punggung-punggung mereka itu. Fala yukramu kabiruhum. Orang tua yang seperti itu akhirnya tidak jadi hormati. Wala yurhamu saghiruhum. Tidak lagi yang anak-anak atau masih mudanya mereka itu juga tidak disayang lagi. Wala tasturu nisa'uhum. Akhirnya perempuan-perempuan pun juga demikian. Mereka tidak diselamatkan dari azab itu, tidak ditutup aib mereka. Maka Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali berdoa, Allahumma ajirna minan nar wa min adabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka dan dari azab neraka dan dari setiap amal yang mendekatkan kami dari neraka. Nah, ini penting rahmakumullah, yaitu ada doa ijazah Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqadin. Ya Allah, kami mohon berlindung kepada Engkau dari neraka dan dari setiap apa saja yang menyebabkan kami dekat dengan neraka itu. Min qaulin, dari ucapan, aw amalin atau perbuatan, aw i'tiqadin atau kepercayaan-kepercayaan yang menyebabkan kami dekat neraka. Lindungi kami ya Allah. Baru berikutnya dianjurkan kita, Allah as'alukal jannah, kami mohon kepada Engkau surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqadin, dari perbuatan, dari ucapan dan dari segala i'tikad. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang baik. Birahmatika ya azizu ya ghaffar, dengan rahmatmu wahai yang maha perkasa dan maha mengampuni. Allahumma astur auratina. Nah, ini doa beliau ya. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Wa amin rawatina, berikan keamanan kepada kami ya Allah. Wa aqilna min athratina. Ya Allah, selamatkan kami dari tergelincir, Pak. Wala tafdhahna baina yadayk ya arhamar rahimin. Jangan sampai nanti dibuka aib-aib kami ini di hadapan Engkau ya Allah. Iya, daripada dibuka aib di hadapan Allah, ya mendingan di dunia, Pak. Makanya kalau aib dibuka